sore-sore jajan angkringan sedulur. Nah guys, ini Minbos lagi ada di angkringan sedulur. Mau jajan lok-lok sama sate-satean. Nah, di angkringan sedulur ini juga ada nasi bungkus. Namanya nasi bungkus ya, Kak? Nasi kucing. Oh, nasi kucing. Walaupun kita bukan kucing, namanya nasi kucing ya. Ini bisa dimakan manusia ya, by the way. Harga sebungkusnya 5.000 dan isinya tuh macam-macam ya. Udah ditandai di bungkusannya ada teri kacang balado, terus juga ada ayam suwir, tempe orek, dan banyak banget sih. Pokoknya, oh ada puyuh balado juga. Nah ini ready-nya di angkringan sedulur. Kalau kalian mau cobain nasi kucing, kita nih kita manusia-manusia makannya ya, nggak harus kucing ya, Wak ya. Nah, di angkringan sedulur ini banyak kali jenis lok-lok ya, Wak ya. Ini namanya lok-lok. Kalau Minbos bilang ini sate-satean sih, beragam jenis ya. Ada kayak dimsum, nugget, terus kayak bakso-baksoan Korea. Dan sate tempe pun ada, Wak. Nah, ini nih yang paling enak, Wak. Beragam jenis sate-sate, ada ceker, sayap, telur puyuh, sate kerang, jengkol, terus ada jeroan dan usus. Ini sih inceran saya. Kalau kalian incer yang mana? Tapi semuanya kayaknya enak loh, Wak. Terus tuh harganya nih 3.000 ya per tusuknya. Wih, murah kali. Nah, terus untuk lok-loknya ini harganya mulai 2.000 sampai 6.000 ya, Wak. Bervariasi. Jadi kalian kalau nggak tahu harganya berapa, tanya aja di menunya adanya harganya berapa ya kan. Minbos lupa lah semuanya berapa. Pokoknya harganya mulai 2.000 sampai 6.000. Bakso-bakso Korea, ternyata nggak ada. Itu aja? Nggak ada. Kayaknya yang sosis harganya berapa ya? Sosis 3.000. Oke. Okay. Otak-otaknya 2.000. Oke. Okay. Untuk dimsumnya 6.000. Wow. Untuk bakso salmonnya 5.000. Oke. Okay. Untuk cikuanya harganya 5.000. Dumpling ayam 6.000. Dumpling keju 6.000. Otak-otak kingnya 3.000. Bakso ayam 5.000. Nugget 3.000. Wah, kakak ingat semua. Saya aja tadi lupa. Gede biasa jualan setiap hari. Oh, jadi rata-rata di sini dia digoreng ya, Lola? Digoreng dulu, dia ada dua pilihan, digoreng sama dibakar. Kalau dibakar juga ada dua bumbu, bumbu barbecue sama lada hitam. Oh, Kak, boleh nggak kita request yang bakar gitu, Kak? Iya, boleh. Ntar nanti dibakar kita. Wah. Wow. Ini gorengnya berapa lama ya, Pak? Paling sekitar 5 menit atau 10 menit gitu, Pak. Oh, cepet ya, Pak? Iya. Ini bumbu apa ya, Bang? Lada hitam, Pak. Lada hitam. Oh, ini lada hitam. Bumbunya tadi ada dua ya, lada ya. Hitam sama barbecue. Oh, yang ini lada hitam, mau yang barbecue satu lagi ya. Oh. Ya, jadi ini lok-lok yang mau dibakar pakai dua bumbu. Yang ini lada hitam, terus nanti juga ada bumbu barbecue. Jadi di sini tuh kalau kalian mau bakar juga bisa, mau goreng juga bisa. Ini Minbos pesan yang bakar dan goreng lah pokoknya. Ih, bicara. Wah. Jarang-jarang kan melihat lok-lok yang dibakar kayak gini. Ini tuh lengkap sekali ya bumbunya. Nah, kalau yang ini bumbu barbekunya. Itu lengkap ya. Wah, ini enak nih. Bakarnya itu kompor, tapi aroma bakaran itu wangi, Wak. Terus sausnya ini juga ada dua, barbecue sama lada hitam. Itu sambal sama serundeng. Komplimen untuk nasi kucingnya, ada sambal sama serundengnya. Itu free atau bayar lagi? Free. Oh, free. Iya. Jadi kalau kita beli nasi kucing, udah dapat sambal sama serundengnya. Oh, dapat sambal sama ya, serundeng. Ini komplimen makan nasi kucingnya. Oh gitu. Iya. Bumbu. Ini bumbu untuk tempe goreng crispy-nya. Oh, tempe goreng crispy. Oh, lontong ada, Bu. Ada. Mau lontong apa, Bu? Nah, mau jualan ya. Lulus jadi SPG. Boleh, Pak. Oh, ini buat tempe crispy ya, Kak. Oh, iya. Bumbunya juga pakai ini kayak apa namanya? Ini pakai daun bawang sama cabai iris. Sama tempe ini apa? Tempe mendoan. Iya, cuman ini lebih kering. Kan kalau tempe mendoan kan agak kayak basah. Ya. Oh, ini crispy ya. Iya, benar. Oh, gitu.
Oh, ada cabai-cabiannya juga sih? Iya, ada daun bawang. Terus bumbunya pakai bumbu-bumbu, tepungnya pakai bumbu-bumbuan lagi. Oh, ini bukan tepung instan berarti? Bukan. Oh. Ada tepung racikannya. Wah, menarik kali kayaknya. Gak sabar ya untuk menambah berat badan saya. Tentuan, tapi dia lebih kering. Angkringan ini siapa yang pertama punya idenya, Pak? Iya, Nana. Oh, Nana yang pertama buat ide buat angkringan, yuk, gitu ya, Pak, ya? Jadi, survei dulu. Ada nggak, walaupun suara Kita lihat pasarnya dulu. Ya. Untuk rantau perapat, ini angkringan yang paling lengkap ya, Pak, ya? Untuk bumbunya semua resepnya orang tua ya, Kak? Iya, orang tua. Masakan orang tua. Jadi masakan rumahan banget. Oh, jadi yang jualinnya anak-anaknya ya? Iya, termasuk saya. Wah. Komplementnya ada tauco. Oke, lontong sayur pada umumnya. Iya. Lontong Medan gini kayaknya. Iya, lontong Medan banget ya. Terus ada mie-nya. Tauco. Wah, ini bumbu pecel. Oh, pakai bumbu pecel ya, Kak? Iya. Pakai tempe juga. Oh, gitu. Iya. Kerupuk dia ya, tapi kayak gini ya. Terus? Oh, pakai telur dia tadi 12 ya, Kak? Iya. Telur 10.000. Nah, ini dia lok-lok yang Min Bos pesen. Lok-lok bakar, lada hitam, dan bumbu barbeque. Wah, terus ini ditaburin sama saus dan bumbu mayonnaise. Wih, enak kali, wah. Apaan tuh? Wow. Sosis ya? Enak banget. Emang jajan-jajan kayak gini tuh enak ya? Cemilan sore sore. Iya, pas sekali memang. Harganya murah meriah ya kan? Apaan tuh? Wow. Sosis ya? Enak banget. Emang jajan-jajan kayak gini tuh enak ya? Cemilan sore sore. Iya, pas sekali memang. Harganya murah meriah ya kan? Untuk sate-sateannya kita pesen semua jenis, Wak, dari usus, ampela, telur puyuh, sayap, kerang, jengkol, dan ceker. Ini paten kali nggak ngiler penengoknya, wow aja pun ngiler yang rekamnya. Lengkap kali, emang paling lengkap di angkringan sedulur ini, Wak, sate-satean sama lolonya, Wak. Aduh, harus coba, Glenn. Nah, kita mau makan yang mana dulu nih? Kayaknya ampela ya? Nih, ya. Kita coba! Nih, saya ikutan, Enggak, sumpah enggak bau amis loh, ampelanya. Oh iya? Enggak tau. Wah. Enak ya? Enak kali. Bumbunya mantap. Mantap ya bumbunya? Pokoknya gak ada bau-bau amisnya. Biasanya kan kalau masak ada bau-bau. Uh-uh. Ini gak ada. Wah. Paten. Enggak. Wah. Nyesel ya ngambil itu ya. Gak habis-habis. Udahlah kalau habis kena seru tusuk. Nah, ini pesanan selanjutnya ada snack tempe crispy. Wah, ya ampun. Ini mirip mendoan ya, tapi ini tuh tempe crispy. Dia lebih crispy, kalau mendoan kan agak basah-basah gitu. Terus nanti dicocolin sama sambal. Ini kayak sambal kecap, wah. Sepaten kali ya. Mantep nih kayaknya. Yuk, kita coba langsung. Mari kita coba. Nah, kita cocol nih ke sambelnya. Mana? Ya. Lembut. Tempenya lembut. Tepungnya crispy. Nah, sekarang ini mau masak nasi gila ya, Kak ya? Iya. Ya Allah. Hampir aja. Nah, jadi buat kalian yang pengen makan berat di sini tuh banyak lah teman-teman berat ya. Buat menambah berat badan kita. Ini salah satunya nasi gila.
nasi yang keringan sedulur ini nggak cuma satu-satu nama lo, lo ada juga nasi gila. Nasi waras nggak ada ya kak ya? Cukup penjualnya aja yang rawe. Yang beli tergila-gila. Biar yang pembelinya itu tergila-gila sama masakan angkringan sedulur. Mantap gitu. Jiwa. Kau bawang putih ya? Nah, nasi gila ini dia pakai kayak bakso, kopi, sayur-sayur, macam lah. Dia nano-nano gitu ya. Kayak dibilang nano gitu ya. Jadi ini pasokan saat anak kos. Iya, bener ya. Karena apa yang ada di kulkas dimasak gitu. Iya, enak-enak. Iya. Karena udah akhir bulan udah gila, gak ada lagi. Iya, bener. Gak ada lagi uang di ATM, di dompet. Jadi apa yang ada di kulkas termantang lah ya, daripada gila gak makan. Daripada gila gak makan. Oh tapi dia gak ada bumbu-bumbu lain ya? Nasi putih tok doang gitu ya, iya, masukin ya. Jadi kayak kalau kita nasi goreng kampung ya? Enggak, kak, dia dipisah. Oh dipisah, oh dipisah, gitu. Dipisah, bukan nasinya dicampur gitu enggak. Oh. Ini sebenarnya memang lauknya gitu. Oh gitu, jadi penasaran. Dikasih air lagi ya. Biar dia kan ini untuk masak sayurnya. Oh iya ya, dia mau kasih sayur ya, biar sayurnya layu ya. Iya. Wow. Ini saus tiram. Kita contek nih di rumah. Boleh tepuk-tepuk ini masakan ringkes 5 menit siap. Iya ya? Iya. Enak. Menyangin juga. Enak, murah, meriah, rakyat. Wah betul-betul gila weh. Mau semua dimasukin lah pokoknya. Ada di dapur masuk lagi. Oh jadi ciri khas nasi gila ini pedes manis. Iya ada pedesnya, tapi manisnya terasa juga. Ada pedesnya, ada manisnya, yang jelas nggak ada pahitnya kayak hidup ya. Cukup hidup aja. Cukup pedes manis aja. Oh jadi dia dipisah penyajiannya kayak gini ya. Oh. Jadi ini sebenarnya lauk juga. Keren. Ini satu porsinya berapa ya kak? 12.000 kak. Oh 12.000, murah kali ya weh di sini makanannya. Nasi ramesnya juga 12.000. Itu tadi nasi ramesnya 12.000 yang pakai ikan. Itu kan cakalang apa ikan tongkol? Ikan tongkol. Oh Tuhan, murah kali. Nah ini nasi gilanya udah siap bikin kita tergila-gila. Ini dia nasi gila yang bakal bikin kita tergila-gila. Wow. Mantap kali weh. Enak. Bumbunya ini manis, tapi ada pedes-pedes cabai caplaknya. Enak, ada banyak kali cabai caplaknya. Makanya gila deh ya. Iya ya. Kayak namanya nasi gila. Gila cabai caplaknya gede-gede. Sekarang kita mau cobain nasi rames. Jadi nasi rames ini dia pakai ikan tongkol, terus indomie, terus ada tempe juga ya, wah, tempe crispy, kerupuk dan kawan-kawannya. Ya coba lah. Oke, mari kita coba. Ya, ada cabai caplaknya juga nih. Pedes nih pasti. Ih, aku jadi ingat tongkol suwir yang mahal-mahal itu loh. Apakah rasanya sama? Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kami menunggu, penonton menunggu. Cocok loh. Enak rasanya. Perpaduan si tongkol ini sama minyak. Enak kali, weh. Luar biasa ya. Ini mantap loh. Rasa gurih-gurih asin, enak lah pokoknya. Uy. Kayaknya ini wajib kalian coba kalau kesini. Yummy ya. Yummy kali. Mantap. Terus kita juga pesen nasi kucing, Wak. Jadi nasi kucing ini ada dua jenis, nasi lemak sama nasi putih. Lauknya juga macam-macam, isinya harganya 5.000, ada tempe orek, ikan tongkol suwir, telur puyuh balado. Wih. Dan yang uniknya di angkringan sedulur ini satu-satunya yang pakai serundeng sama sambelnya. Dipisah kayak gini apa enggak pakai paten, Wak? Ini lah enggak suka ya kan makan nasi kucing pakai serundeng sama sambel. Wih, mantap kali, harganya murah 5.000, Wak. Nanti kita tengok isinya kayak mana ya, Wak. Ini nasi putih telur baladonya. Ya, telur puyuh balado. Kita mau lihat dalamnya ya. Ini kita buka. Oke. Nasi kucing meong-meong. Meong.
Wah, ini ya porsinya cocok untuk yang lagi diet. Makannya nggak banyak. Cocok kan nasi lemak teri kacang balado. Oke, mari kita buka. Ya, bukalah dengan penuh rasa lapar. Wow, wih, mantap kali nih, weh. Nah, ini nasi lemak ya. Iya. Ini nasi lemak ikan tongkol spear. Mari kita buka. Iya, dia 5.000 murah kali ya, weh. Iya, 5.000 udah kenyang, weh. Mantap ya, kan? Nah, ini dia. Tada. Wow. Nah, ini nasi putih tempe orek. Oke, aku kan kok tempe orek emang. Makanya kita buka. Iya, kayaknya gimana ya? Sambal tempe gitu ya? Oh, sambal tempe. Mungkin kayak gula merah. Kayak tumis-tumis kecap-kecap gitu. Sikit, asikin aja ya. Nah, ini kita mau masukin juga serundeng sama sambalnya karena di sini tuh pakai serundeng. Bukan pelan loh, Wak. Tapi kok ada ya? Masih kami ya. Kalian tengok nih, weh, sambalnya, weh. Mantap. Sikit aja lah, nanti mulus. Ya. Serundengnya udah ya? Udah ini. Oke. Sekarang kita coba. Oke. Oke. Dia nasi putih. Tapi pokoknya enak, manis. Enak ya? Pokoknya kids friendly dan kalau ingin. Kids friendly ya? Karena dia nggak pedes-pedes. Nggak pedes sekali. Nasinya pun kok sih. Serundengnya gimana sih? Serundengnya gimana? Gurih. Gurih ya? Bumbunya pun terasa. Enak ya? 5.000, Wak. Gila, kali. Bukan sekarang makan goceng, Wak, nasi kayak gini. Paten. Jumpa sama dia 5.4, mau tele 5.6 lagi nih. Nah, ini tongkol suwir nasi lemak ya. Kita masukkan lah ini. Serundeng. Kayaknya enak kali, kayak jatuh apa gitu ya. Terus dikasih sambal. Si cabai-cabai ya. Sambal lodeh. Oke, mantap. Mantap. Lalu kita makan. Boleh nih. Wih, paten. Lupa tapi bukan paten tengan, tapi paten kali. Ini nasi uduk ya, weh ya. Iya, nasi lemak ya. Nasi lemak iya. Nasi lemaknya terlalu lembak. Enak kali ya? Santannya berasa, wangi lagi. Berarti untuk ukuran angkringan ini emang udah paten kali lah ya? Pas, dengan hangin segitu, di mana lagi? Enak ya? Weh, mantap, woy. Healer aku nongnya, Mas. Terus kan, kalau kalian pengen makan berat lagi, ada lontong di sini, Wak. Ini harga 10.000 kalau nggak pakai telur. Kalau pakai telur harganya 12.000. Paten kan, Wak? Jadi nggak cuma makan lolo aja kalian, bisa juga kalian makan lontong di sini. Nah, ini kalau makan lontong kita kasih serundeng, Wak. Serundeng sama cabai. Wah. Cabai. Enak kali nih. Ah, cabai banyak. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau makan lontong. Sara Anggunli Sati. Kelontong mau nggak? Terserah. Kita cicip dulu lontongnya ya, si tolongnya ini. Ini mantap. Lontong sayur Medan. Pake lontong sayurnya pakai bumbu pecel ya? Iya, benar. Rasa bumbu pecelnya. Enak ya? Enak juga sampai lontong sayur pakai bumbu pecel ya? Ih, baru tahu kau, di sini kayak gitu. Oh iya, tahu aku pula. Kita belah dulu telurnya ya. Tengok dulu eh. Bukan telur sebelah nih weh, bulat utuh. Bulat 12.000 dong, murah. Ini masih ibu? Iya, karena cetok kan, murah-murah di sini. Cetok lah, di mana lagi kan. Coba. Cetok di sini makan murah-murah. Sambal lagi telurnya enak. Iya kan? Dia cabainya betul-betul sampai tanah dimasak. Oh mantap. Ini kalau chef yang ngomong gini tukang masak weh. Dia tahu, kalau aku nggak tahu. Pokoknya kalau ekspresi nakal. Pokoknya lidah dia, wah. Nggak bisa diragukan lah kok dia. Kalau aku mungkin agak diragukan sedikit. Nggak meyakinkan. Mantap. Angkringan sedulur, mantap. Mantap. Ini tukang kipasnya pun mantap ini. Wah, kurang banyak kipas di belakang, kipasnya lagi kan. Oh, iya. Oh nggak pater dia, coba. Oh, lah ini kami ha. Cowok kami si bocil ini ha. Udah makan apa dia lo? Apa enggak paten? Simpan monsternya sama es kasturi ini yang biasa kita kenal di sini. Oh, es yang di order orang kalau minuman ini. Ya monsternya sama es kasturi. Wow.
Ini enaknya kayak gini. Lemon serai dan es kasturi. Wow. Udah makan yang belum mak. Kolesterol, minumannya ini. Es lemon serai. Mantap. Mantap ya, habis makan yang pas. Kolesterol. Pendampingnya ini pas memang, ada serainya, ada limaunya, ada selasihnya, kepala sedalam, pas sekali, memang ahwah. Mantap. Angkringan telur mantap ya. Mantap. Nah, untuk harga-harganya bisa kalian lihat di sini ya. Ini murah paling nasi kucing mulai harga 5.000, nasi bakar juga ada, nasi rames juga ada, nasi gila pun ada. Lontong sayur double level. Sate-satean ini banyak, lok-loknya pun banyak. Oh, taichan juga ada, Wak. Nah, snack-snacknya kayak gini lah. Harganya bisa kalian post di sini. Terus, untuk minumnya juga mulai harga 4.000 ya. Lemon serainya sih, ini rekomend banget. Ada es kasturi dan lain-lain bisa kalian lihat di sini. Murah, Wak. Murah meriah. Namanya juga angkringan. Nah, buat kalian yang pengen makan makanan angkringan, berbagai sate-sate ya, datanglah kalian ke angkringan sedulur ini, Wak. Ini semua satu keluarga ya, Wak. Harganya murah, mulai 2.000 sampai 6.000 untuk lok-lok dan sate-sateannya. Nasinya juga murah, mulai 5.000. Sesuai namanya kan angkringan, jadi tempat makannya itu di pinggir jalan ya. Street food banget vibes-nya. Cek, kalau sore jadi kekiman. Kalau malam jadi ke bengkel. Banyak duit kau ya, Yus? Banyak lah. Gini kau ya, Yus ya. Ini salah beli gue bikin kan. Gak keren apa? Gak keren apa? Gak jamin berkulit. Udah sedeng ini, kau butuh nasi gila. Dia jarang bercakap. Sekali cakap, keluar dia kan terus. Kena ulti. Japi, mama mau Japi. Kasiannya kena ulti ya. Kena ulti kau. Kau makan dulu nasi rames ini. Siap-siap, Tendon.